Hello bro and welcome back to Fans Enjoy Team again guys. Oke guys, kembali lagi dengan gua Irfan Reden. And today kita bakal main di WOM lagi. Oke, sebelumnya guys, kalian klik dulu tombol subscribe dan push the notification. Kalau enggak, klik tombol yang bell kalau enggak ngerti ya. Oke, langsung aja, gak usah banyak bacot. Kali ini kita akan bermain di WOM tentang pamali nonton YouTube tengah malam guys. Ya, ini mah cuma bercanda doang ya, enggak usah dimasukin ke edukasi atau tutorial segala macam-macam. Atau jangan ya, gitulah intinya. Ini cuman lucu-lucuan doang gitu, hiburan doang semata, oke. Oke, kita mulai. Pamali nonton YouTube tengah malam. Let's go. Pada suatu malam, si ganteng lagi melatih skill kungfunya di atas genteng. Gue bosen nih kungfu terus ke rumahnya si Louis. Ah. Oke, keluar rumah. Oke. Oh, ini rumahnya. Edan nih orang. Detective, guys. Oke, kita mulai. Oh my. God. Oh. Oh, ke rumah Louis. Oke, siap. Wah. Oh, enggak. Oke. Oke. Jalan kaki aja deket kok, malah gak ada polisi kan? Oke. Louis, Louis, eh ganteng, ada apa? Woi deh. Ke warnet yuk nonton YouTube. Anjay. Lu gila ya? Kamu tahu gak sih? Itu kan pamali. Pamali apaan sih? Percaya banget sih sama yang begituan. Kalau gak percaya tanya aja sama Rehan sana. Emang si Rehan itu paranormal? Mantan paranormal. Oh. Si Rehan itu bukan paranormal, tapi paraganormal. Ya udahlah, gua mau tidur dulu. Bye bye. Oke, siap siap siap. Apa bener pamali itu beneran ada ya? Oke. Oh ya guys, pamali yang kalau yang belum tahu itu pamali itu apa? Pamali itu ya sekedar mitos-mitos doang sih. Mitos-mitos daerah Sunda-Sunda gitu. Jadi hal-hal yang gak boleh itu namanya pamali ya, pamali. Mitos yang sering didengar di warga, kalangan warga ya. Eh, ada orang tuh, samperin ah. Wah, mantap jiwa guys. Orangnya lagi ngapain, lagi ngedance nih. Permisi bang. Oh, kok abang sih? Mau nanya boleh gak? Boleh, ada apa mas? Mas, apa bener pamali nonton YouTube tengah malam itu ada? Iya betul. Akan didatangkan sama Pogi. Oh gitu. Oh sorry guys, sorry sorry. Gitu ya. Gue harus buktiin apa pamali itu benar ada. Wah. Oke, siap. Langsung masuk rumah guys. Ayo kita bakal masuk rumah. Rumahnya ini ketat banget nih. Mentang-mentang bagus nih orang rumahnya. Si ganteng pun mempersiapkan peralatannya. Siap, siap. Gue udah siapin peralatan. Anjay pakai kris coy. Gue udah siapin senjata uji buat kalau misal pixie itu benar datang. Pindahin PC gue keluar. Gila. Waktunya nonton YouTube. Tadi YouTube, sekarang jadi YouTube. Setelah lama main YouTube, gak ada apa-apa kok. Siapa bilang gak ada apa-apa? Ini beneran fiksi. Aduh itu. Aduh gak ada sensor banget ini. Sensitif kontennya nih. Explicit. Oh what the fuck man. What the fuck, what the fuck. Gua belum siap anjay. Anjir bener itu fiksi. Banyak banget. Keren satu boy. Hati-hati.
Kita harus pakai strategi, guys. Anjay, ini pigsi. Penggemar pencari pigsi, guys. Mister Mystery GTA. Baru sekarang gua nemu pigsi. Anjay banget. Pigsi gadungan nih. Oh my god, itu lihat. Oh, dia enggak pakai selempak, guys. What the fuck, mate? Terpaksa kita keluar dari daerah rumah. Oh, dia kuat banget, anjay badannya, lihat. Ah, anjay lu. Wadar sia. Aduh, 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 aduh. Alah, dia bokong, anjay. Aduh, aduh. Main kayak main bebek aja, anjir, dibokong. Gua harus naik genteng, guys. Nih, genteng. Bakal dia gak bisa naik sini. Mana? Oh, itu dia. Oh my god. Lihat. 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 Itu goblok banget nih pixie. Anjir, kuat banget. Padahal ini pala bata. Oke, satu, guys. Oke, kita bakal balas dendam pakai gergaji, guys. Ayo, ya, gua juga punya senjatanya, guys. Wadar, ya. Modar, anjay lu, modar. Oh my god, oh mati. Aduh, duh, anjir. Gua harus ke atas lagi, guys. Run. Wah, anjir. Ada, anjir. Oh my god, gue takut mati. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Okay, guys, kita lanjutan lagi, guys. Okay, jadi gua tadi mati, sorry banget. Jadi gua gak bisa ngontrol darah gua ya tadi. Apa HUD modenya itu gua di offin, jadi sekarang di onin lagi. Kita bakal matiin pigsi kampret ini, guys. Aduh, jatuh. Oh my god. Oh. Kita pakai trik yang tadi aja lah, guys. Run. Ke gua enggak nge-cheat ya. Sorry banget gua nge-cheat nih. Jadi gua nge-cheat, guys. Awas. Lo bodoh banget sih lo. Bisa grenade enggak? Oh my god. Makan lu tuh peluru. Wah, kok bintang satu sih? Bosen lu hidup. Anjay, bagong lu. Emang bagong, dasar bagong. Bagong, mati satu, guys. Nah, kita udah dapat udah dapat ini apa namanya? Kain Shao. Okay. Duet. Lu licik, anjay. Lu tiga orang. Empat malah. Aduh. Anjir. Nah, sekarang gua udah bisa ngeliat. Aduh. Ah. Oh my god. Oh. Gua. Aduh, darah. Gimana nih? Gua harus nge-cheat. Gak ada cara lain. Aduh. Gua harus berlindung dulu, guys. Berlindung dulu. Oh my god. Gua udah. Oh my god, untungnya peluru gua udah ribuan, guys. 10.000. Jadi awet nih orang. Udah gini aja. Ini misi paling susah, guys. Coba bayangin. Ada gapi misi ngalahin pigsi, 5 pigsi, yang pigsi itu ya darahnya itu Bung Edan, guys. Ini misi di YOM yang pernah gua mainin tersusah, guys. Okay, tinggal satu lagi, guys. Kita. Oh, dua lagi. Oh my god, dua lagi, guys. Anjay lu. Sekarang gua balas dendam pakai gergaji ini. Anjay lu, anjay. Gua colok lu. Gemes banget sama pigsi ini, guys. Finish him. Fatality.
Fatality. Oh my god, mati dia. Oh, kok takut sih? Cemen lu, dasar babi goblok lu. I don't give a... Takut dan guys. Surprise, yeah. Motherfucker. Oh my god, dia aneh ini pigsi. Aduh, sih. Lu gak ada skillnya, cuman modal tampang doang, lu serem. Oh my god, anjay. Kuat banget anjir, ini terakhir guys. Oke. Mereka dah mati. Di sini gua aman. Gua masuk dulu ke rumah sekarang. Oke, capek banget guys. Aduh. 5 menit sebelumnya, saat si ganteng sedang asik menembaki Pixie itu. Oh, ini flashbacknya. Di genteng. Oh my god, itu Pixie ngapain? Pixie itu masuk ke rumah lewat cerobong asap. Di luar sana memang gak aman. Gue cepet-cepet harus masuk ke rumah. Oh my god. Nah, kalau di dalam kan aman. Wah. Makanya ada Pixie di dalam, guys. Tamat. Oke, guys, itu video di YOM versi sekarang ya. Ini ekstrim ya di YOM daripada versi sebelumnya. Gua terus ada apanya ya? Ada maknanya gitu. Tapi ini ya sorry banget gak ada intinya lah. Ini cuman intinya ya bohongan dong gitu. Kalau misalkan nonton YouTube tengah malam tuh ya sebenarnya gak bolehnya ya juga karena kesehatan juga gak baik gitu kan, waktu tidur malah dipakai nonton YouTube. Sebelumnya nonton YouTube ini ya boleh-boleh aja sih tengah malam, asal jangan berlebihan gitu. Ini cuman bohongan doang ya, cuman cerita, cuman lucu-lucuan doang. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian video ini. Kalau misalkan lucu, kalian bisa ngasih thumbs up atau like ke video ini. Thanks for watching. Don't forget to share and stay enjoy. Goodbye.